Dalam pantauannya Selasa pagi, Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait melihat langsung proses belajar di SDN Pondok Cina 1 setelah polemik rencana pemerintah Kota Depok yang hendak mengalihfungsikan lahan sekolah untuk pembangunan masjid raya. Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait mengatakan dirinya tak mempermasalahkan persoalan pengalihfungsian lahan sekolah menjadi sebuah masjid. Namun menurut Aris, proses itu harus memperhatikan terlebih dahulu hak-hak dasar anak SDN Pondok Cina 1 dalam pendidikannya. Seperti diketahui, siswa yang bertahan di SDN Pocin 1 diajar oleh relawan. Oleh karena itu saya minta nanti kita akan ketemu dengan Pak Wali Kota, khususnya ke Ketua DPRD Depok untuk menyelenggarakan atau menetapkan moratorium, ya. Moratorium itu penundaan dari aksi-aksi atau rencana-rencana yang akan dilakukan oleh pemerintah supaya proses belajar mengajar kembali seperti semula. Sementara itu, sebelumnya, 4 komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Senin malam mendatangi Sekolah Dasar Negeri Pondok Cina 1 dan berdialog dengan para wali murid untuk mengetahui kronologis polemik yang terjadi di SDN Pondok Cina 1 dari para wali murid. Komisioner Komnas HAM Bidang Pendidikan dan Penyuluhan Putu Elvina mengatakan Komnas HAM akan segera memanggil wali kota dan kemungkinan akan sinergi dengan gubernur untuk membahas rencana ke depannya. Pihaknya berharap agar tidak dilakukan pemisahan atau relokasi ke sekolah sampai ada persiapan yang matang. Kami tentu berharap agar tidak dilakukan pemindahan atau relokasi ke sekolah sampai kemudian ada persiapan yang matang, ada tempat yang sesuai, yang kondusif, sehingga kemudian anak-anak bisa belajar dengan tenang. Putu menambahkan, jika relokasi tidak dilakukan dengan baik, dapat menjadi indikasi kelalaian sistem serta kekerasan oleh sistem yang membuat para siswa terganggu hak pendidikannya. Terlebih pembangunan masjid raya tersebut di atas bangunan yang masih digunakan, bukan bangunan yang kosong. Ronaldo Jerry, JAK TV.